Nanti bila baby kita dah lahir, saya nak keluarkan gambar baby ni, gantikan dengan gambar baby kita. Tak sabarlah saya. Tak best. Abang dah cuti berapa lama? Aku memang dah ambil cuti panjang sebelum arwah meninggal. Kita sepatutnya bercuti dekat atas kapal layar sekarang, Jip. Dah seminggu. Abang terperuk je kat rumah. Minggu depan aku start balik kerja. Baguslah tu, bang. Bang. Abang nak kena teruskan hidup. Jim, minta maaflah, bang. Tak sempat datang bawa arwah Sharifah. Tak apalah, Jim. Bukan salah kau pun. Aku sendiri tak sangka arwah pergi mengejut. Najib ada ajak Farah pergi jumpa abang kat rumah. Memang tahulah perangai Farah tu. Lagi sejak dia kerja kat butik kawan dia, makin jadi-jadi keras kepala dia. Jip, engkau ada bagi tahu Farah ke? Pakcik Ramli baru keluar penjara. Tak adalah, bang. Tak cakap apa-apa dengan dia. Ya, bagus. Aku rasa kita patut siasat perkara ini dulu. Aku pun tengah tunggu masa untuk bersemuka dengan Mama. Abang rasa Mama ada sebuah hati dengan Pakcik Ramli. Mungkin juga, Ajib. Mustahillah Mama tak tahu yang bekas suami dia masuk penjara 18 tahun. Habis satu lagi, takkan arwah Papa nak pergi pinjam duit dari perompak? Tak masuk akal, kan? Kan. Selama ini, aku percayakan Mama. Tapi sekarang, aku rasa Mama tak jujur. Ada benda yang dia sembunyikan dari kita. Abri nak Mama tutup mata? Kenapa? Mama buat jelah, Papa yang suruh. Okey, buka mata sekarang. Happy birthday, Mama. Oh, Abri pakat dengan Papa, eh? Bila Papa kasih ni?
semalam sebelum Papa pergi outstation. Selamat ulang tahun isteriku, Aisyah. Abang minta maaf tak dapat bersama Aisyah pada hari istimewa ini. Terima kasih sebab Aisyah faham dan sentiasa sokong usaha abang bangunkan bisnes kita. Terima kasih juga sebab Aisyah menjadi mama yang terbaik buat Daniel, Farah dan Amri. Kejayaan Daniel dan Farah dalam pelajaran berkat didikan dan asuhan Aisyah. Berserta dengan kad ucapan ini, ada risalah pelan rumah teras. Rumah baru kita. Abang beli rumah teras tu khas untuk Aisyah dan Amri. Amri anak syurga kita, Aisyah. Dia bawa rezeki untuk kita. Abang nak pastikan abang tinggalkan harta untuk Amri. Ini rumah siapa, Mama? Ini rumah Mama dengan Amri. Papa belikan rumah untuk kita, sayang. Habis kakak dan abang? Abang Daniel tahun akhir ijazah bisnes dia. Kak Farah pula akan mula kursus perguruannya. Nanti bila diorang dah kerja, diorang dah kahwin, diorang akan beli rumah sendiri. Nanti bila Amri dah besar, Amri pun nak kerja. Nak beli rumah sendiri dan nak kahwin. Alina kata Amri kena tahu bezakan antara marah dengan benci. Amri tak tahu sampai bila Amri nak rasa marah dengan Mama. Pak, Encik ada beli lauk untuk makan tengah hari. Nasi pun dah masak tu. Nanti kalau bapa nak makan tengah hari, panaskan aja. Ya, kenapa dengan bapa? Tunjuk perasaan pula. You boleh cuba faham tak? Bapa risaukan makcik. So, salah saya ke bini dia lari? Kalau you layan orang betul-betul, makcik tak tinggalkan rumah ni. You nak agung-agungkan sangat mak tiri you tu kenapa? Sebelum dia orang kat sini, saya okey je. You tak perasan ke? Siapa yang uruskan Karissa? Kemas rumah, masak, semua makcik suruh yang buat tau. Sejaknya kerja, you ada buat semua tu. You jangan nak cari pasal dengan saya. Diorang tinggal sini pun bukan ayam pelawa tau. So kalau dia nak keluar ke, dia nak buat apa ke peduli apa aku? Ini tak reti nak terima kasihlah. Kalau bukan bapa dengan makcik surai yang jaga anak kita, siapa nak jaga? Rumah bapa tu juga yang ringankan beban hutang kita. Tahu tak? Ini semua salah kau tau. Kau yang jahanamkan bisnes kita. Kalau kau tahu buat bisnes, aku tak susah macam inilah. Najib, sejak engkau dilahirkan dan kaki engkau sebesar tapak tangan ini, bapa tak pernah pun sekali menyentik tubuh badan kau, Najib. Suami jenis apa engkau ni? Sampai bila engkau akan biarkan si Farah tu pijak maruah engkau?
kenapa dia nangis. Okey, kalau awak nampak saya nangis, awak tanya tak? Itu bermakna awak ambil berat dengan orang yang awak sayang. Saya tahu awak sayangkan mama awak. Awak risaukan dia. Kalau tak, awak tak cerita pada saya. Sampai bila awak nak marahkan mama? Mama kena minta maaf dengan awak. Dia marah awak tanpa sebab. Amri, saya tak kecil hati pun. Saya tahu mama awak marah sebab dia takut saya kecewakan awak. Amri, awak satu-satunya anak mama. Awak kena bela mama awak. Itu pun tanggungjawab seorang anak. Amri, awak janji dengan saya? Janji, Amri? Okey. Saya janji. Amri? Kenapa Amri? Amri sakit eh? Tak. Mama. Kenapa mama nangis semalam? Mesti bagi tahu Amri. Kenapa mama nangis malam? Alina kata tanggungjawab Amri kena jaga mama. Amri dah janji dengan Alina. Amri masih berkawan dengan Alina. Alina buat jantung Amri dap-dup, dap-dup. Mama belum lagi bagi tahu Amri. Kenapa mama nangis semalam? Amri. Amri boleh terima tak? Kalau mama terpaksa jual rumah ni. Farah dan Abang Dan. Mereka dah bawa kes ini ke mahkamah. Mereka berdua nak bantah wasiat Papa. Kalau mereka menang kes ini, Mama terpaksa jual rumah ini. Habis itu, kita nak tinggal mana? Amri jangan risau. Mama tak akan biarkan mereka rampas hak Amri. Apa ni? Tengok. Seriously? Banyaknya. I kerja pun tak sampai sebulan. Yes, tapi
Dalam satu bulan, you tolong I close 3 deals. You deserve this commission, babe. You are the best boss ever, the best. Mungkin you akan dapat bos baru. You nak tutup ke bisnes ni? Why? You're doing so well. You know Mike, my boyfriend, dia nak I pindah Melbourne, dia nak buka ke I butik kat sana. So untungnya you tutup satu bisnes kat sini, buka lagi satu kat sana. Ya, tapi I bilang Mike suruh berikan I masa because I tengah cari potential buyer. I mean ramai potential buyer tapi I tengah betul-betul tengah cari the right one to take over. Pak Kalai tak ada modal. Kalau tak, I dah beli dah bisnes you. Hey. You. Eh, why not? You, you memang layak. I memang kagum dengan you. Daripada seorang cikgu, you transform. Tolong I buat sales berpuluh-puluh ribu. Jadi kalau you nak bisnes ni, I dengan rela hati jual dengan you. You tak dengar ke apa I cakap tadi? I tak ada modal. Bukankah you kata you ada ongoing case lawan dengan mak tiri you? And rumah arah papa you je dalam 2 juta kan? Ayah kini mesti menang. Menang sekali tak semestinya menang terus, Li. Eh, Jali. Kalau macam begitu, bukan namanya judi. Eh, nanti, Jali. Aku rasa hari ini macam ada ong lah. Kalau nak kira ong, kau memang bertuah, Li. Kau tak payah kerja susah payah macam aku. Kau pergi dapatkan duit daripada janda kau. Cakap pasal janda aku tu, bingitlah, Jali. Aku baru dapat RM5,000 dari Aisyah. Aku kena tunggu kes mahkamah dia dengan anak-anak tiri dia tu settle. Baru aku beli klaim duit aku. Kalau dah tahu macam tu, jimat-jimatlah sikit duit kau tu, Li. Kau jangan habiskan duit kau semua kat meja judi tu. Hey, siapa kata aku nak habiskan? Aku nak gandakan. Eh, aku dah lambat dah, Jali. Aku nak book siang-siang tempat aku kat meja daun tu. Li, orang bayang kau sibuk booking nak pergi umrah. Kau sibuk booking meja daun pula. Aku lupa beg aku. Assalamualaikum. Abang. Waalaikumsalam. Su. Sampai hati Su tinggalkan abang. Setiap kali abang telefon, Su tak jawab pun. Su tinggal dengan anak Su, kan? Su malu, Pak. Su malu nak menghadap anak-anak Su. Su tumpang tidur kat rumah kawan Su. Tapi sampai bila Su nak tumpang kat rumah orang? Su kan isteri abang. Su tahu, Bang. Su tahu Su salah. Sebab Su keluar rumah tanpa izin apa. Tapi Su dah tak tahan dengan cara Farah layan kita, Bang. Sebelum Su bergaduh dengan dia,
dia langsung mengalah. Lagipun itu rumah dia kan, Pak. Bukan rumah Abang. Abang pun menyesal, Su. Tinggal kat rumah tu. Abang bersalah. Sepatutnya Abang bela Su ketika Farah buat Su macam orang gaji kat rumah tu. Najib yang sepatutnya bersuara, Bang. Bela kita. Farah tu kan isteri dia, Bang. Kita tinggal sana sebab kita nak tolong dia. Abang kecewa betul dengan sikap Najib. Sejak Su tinggalkan rumah tu, Abang tak rasa selesa tinggal rumah tu. Kalau gitu, marilah ikut Su, Bang. Kita cari bilik sewa. Sudah kerja tak sekarang, Bang? Dekat kedai makan. Nanti Su tolong carikan Abang kerja. Kita boleh hidup sendiri, Bang. Nanti Nisa macam mana, Nek? Atuk dengan Nenek nak tinggalkan Nisa ke? Takkanlah Atuk dan Nenek akan tinggalkan Nisa. Atuk dengan Nenek akan jaga Nisa. Okey? Nisa? Alina kata tanggungjawab anak nak kena jaga ibu bapa bila mereka dah tua. Tapi ada juga Amri tengok. Anak-anak yang masih harapkan orang tua walaupun diorang dah kahwin dan ada anak sendiri. Siapa buku ayah? Ayah tolong orang kena ragut. Ayah kejap rambut tu. Tapi ayah tak tahu yang rupanya diorang ada geng dah tunggu. Diorang ramai-ramai pukul ayah. Ayah tak dibawa polis. Amri jangan risau pasal tu semua. Amri ada duit tak? Boleh bagi ayah sikit. Duit ayah dah habis. Duit ayah kena rampas dengan orang jahat tu semua. Tengok ni. Tengok ni semua. Tak ada. Ni tak ada. Semua tak ada. Tengok, semua tak ada. Dia orang ambil semua duit ayah. Ini je Amri ada. Ayah ambillah. Ini je. Amri. Macam mana dengan duit CPF arwah Bapa Hamzah? Mama cakap Amri dapat 30,000. Amri belum dapat. Kalau Amri dapat, Amri bagi pada ayah. Lili. Jadi inilah ong yang kau cakap tu, ha? Sakitlah. Lili. Kau tak cerita lagi apa jadi sebenarnya semalam? Kurang aja.
teleskop ni down dari poket dia, bos. Ni dia punya. Ini kita punya. Ini budak memang kurang ajar. Dah dua kali dia datang sini. Agaknya sebelum ni dia suruh main tipu. Lu memang besar punya kurang ajar. Lepas lah. Bos, lu tengok. Wah, banyak kaya ah. Bong, jangan ambil duit gua, bos. Duit bos, gua tak tipu, bos. Gua tak tipu lagi, bos. Bos. Lu dengar sini baik-baik. Gua kasih lu last warning. Gua nampak lu punya muka kat sini lagi, gua kasih pecah lu punya muka. Eh, kau dah gila apa, Li? Kau pergi main tipu kat tempat penipu tu kenapa? Patutlah yang kau pergi first time kau menang besar. Aku memang menang besar lah. Tak tipu lah. Cuma semalam tu memang suai lah. Aku kalah dekat 1,000. Itu yang aku baru cuba nak selek. Itu yang kau tak tahu pasal tempat-tempat macam ni, Li. Mula-mula dong kasi kau syok, kasi kau menang banyak. Lepas tu pelan-pelan diorang sedut duit kau berganda-ganda. Hei, berapa modal kau bawa semalam? Oi! Aku tanya berapa modal kau bawa semalam? Aku buat semua duit aku lah. Aduh, Li, kenapa kau bawa semua duit kau? Ha? Habislah kena kaut dengan Samsung tu semalam. Yes. Okay. So pretty. Babe, kejap eh. Sorry. You dengan siapa? Dengan kawan I lah. You buat apa kat sini? I tadi baru turunkan passenger. Kejap eh. You nak pergi mana? Tak payah. Duduk je lah kat sini. I tak nak dia tahu yang you ni driver je. Dahlah jalan lah. Cepat sikit. Sorry, babe. Yeah. Siapa tu? My husband. Oh. Tapi dia nak pergi jumpa klien dia lah. Nanti lain kali I introduce you, okay? Yeah, sure. Come, let's go. Yeah. Amri, Amri jangan kasih tahu mama pasal ni, eh. Takut nanti mama risau pula. Amri, buat apa berdiri di situ? Mari sini, duduk makan dengan mama. Ayah nak minta maaf dengan Amri. Ayah susahkan Amri. Kalau mama Amri dah kasih balik semua duit ayah, mesti ayah tak susah macam ni. Ini semua pasal Daniel dengan Farah. Mereka sengaja nak susahkan ayah dan mama Amri. Mereka minta maaf. Mereka nak buat semua harta hawa Papa Hamzah. Assalamualaikum. Amri, mama mana? Keluar. Buat apa anda datang sini? Keluar. Apa anda nak susahkan mama, kan? Sabar. Amri! Amri! Kenapa dengan Amri ni? Ha? Kenapa cakap dengan abang macam tu? Abang dan dengan Kak Farah nak ambil seluruh duit mama. Semua! Keluar! Amri, sudahlah, Amri. Abang Dan dan Kak Farah nak rampas rumah ni. Abang Dan memang nak susahkan mama dengan ayah Amri. Amri, sudah Amri. Biar mama cakap dengan abang. Amri pergi naik atas dulu. Alina kata Amri mesti bela mama. Alina kata itu tanggungjawab Amri. Ya, mama faham.
Tapi Amri tak perlulah nak marah-marah macam ni. Amri dengar cakap mama. Amri pergi di atas dulu. Ha? Pergi sayang. Ma. Kenapa mama pengaruh Amri untuk benci Dan? Mama sepatutnya terus terang dengan dia. Jadi dia faham kenapa Dan dengan Farah terpaksa bantah wasiat papa. Memang mama dah berterus terang dengan dia. Mama cakap mungkin kita kena jual rumah ni. Itu aja. Mama, selama ni Dan bela mama tau. Dan sampai sanggup nak kasih mama duit sebab Dan risau. Takut mama punya bank account kena beku. Tapi kenapa mama bohongkan Dan? Bohong? Apa maksud Dan? Mama tak faham. Pak Cik Ramli tu bekas banduan. Bekas suami mama tu. Dia meringkuk dalam penjara 18 tahun sebab merompak. Mama boleh cakap arwah papa pinjam duit dia. Sebab ni ke? Mama nak bulut semua harta papa. Mama dah pakat dengan dia. Jaga mulut Daniel. Mama tak sekerja itu. Memang betul. Dia bekas banduan. Bekas perompak. Tapi mama tak akan sesekali pakat dengan dia nak anahi arwah papa. Hidup mama dah merana. Masa mama hidup jadi isteri dia. Dan tak tahu tu semua. Jadi jangan fitnah mama. Okey. Kalau gitu, mama cerita hal yang sebenar. Tunjukkan bukti. Kalau mama bongkar cerita semua, Dan tak akan boleh percaya. Mama sendiri tak boleh terima bila Ramli beritahu mama. Sudahlah, Dan. Mama tak nak cakap lagi pasal ni. Dan pergilah balik dulu. Dan akan cari kebenarannya, Ma. Dia dapat update daripada lawyer. Dia cakap kes masuk mahkamah minggu depan. Yes. Hasai masih kat rumah. Selalu time-time gini dah keluar kayu. Ada hal. Hal apa? Abang Daniel nak buka kereta. Lepas tu I recommend dia jumpa kawan I. Sejak bila you rapat sangat dengan Abang Daniel? Sejak you buat musuh dengan abang sendiri. Syarifah meninggal, I datang tahu Abang Daniel yang tak layan I. Dia kan tengah sedih. You expect dia buat apa? Sambut you. Bertepuk tampar, gelak ketawa. Gitu. Najib. Najib. You dah kenapa ah? You sengaja kan nak cakap pasal dengan I? I cari pasangan you. I mana berani. I kan driver. You kalau... Pak, nak pergi mana dengan lagi ni semua? Baguslah. Korang berdua dekat sini. Najib, Papa nak beritahu kau yang Papa ada dapat bilik untuk Papa dengan majlis surah kau. Bilik sewa? Buat apa, Pak? Pak pujuklah Pakcik Surah balik sini. Buat apa nak pujuk? Biarlah kalau dia nak tinggal dengan bini dia. Farah! Betul cakap bini kau tu, Najib. Biar bapa keluar dari rumah ni.
Pasal bapa tak sanggup jadi saksi tengok kau didera oleh bini kau sendiri. Najib, bapa ingat bila kau dapat bini yang terpelajar, hidup kau boleh amat bahagia. Tapi sayang, adik jasa. Tapi tak ada adab. Pak. Puas hati you? Puas tak? Ustaz pernah cakap, perkara yang mudah nak sebut tapi susah nak buat, ialah sabar. Banyak kesan buruk boleh jadi bila kita hilang sabar. Jik, sorry abang lambat. Lama ke kau tunggu? Taklah, baru juga sampai. Abang. Sorry. Sekejap. Saya kenalkan abang dengan owner kat sini. Okey. Ini, Abang. Jik. Kau mana? Eh, mana? Daniel. Ah. Keretanya mana? Ah, tu. Beli reverse kena sini. Reverse eh? Ya, betul. Perasan macam kau banyak reject je Tuan Farah. Abi, bapak kau dah keluar rumah sekarang. Dia tinggal mana? Tu yang Najib risau tu. Dari tadi call dia, dia tak angkat, dia matikan handphone. Eh, melampau lah ni Farah. Dengan mertua pun dia tak hormat. Najib bukan nak burukkan isteri sendiri. Tapi Najib dah lama sabar. Ni sebenarnya, aku pun dah hilang sabar dengan Mama semalam. Apa jadi? Abang tanya Mama pasal Pakcik Ramli ke? Okey. Mama memang tak nafikanlah Ramli itu bekas banduan. Tapi Mama masih nak berdolak dalik dengan aku. Ni, Jib. Kau boleh tolong aku tak? Okay, come, here we go. You're here, sit here. You sit. Duduk. Okay, aku dah order. Minum goreng, telur mata lembu 2 biji. Fuh, kau masih ingat makanan favorit aku, eh? Ingat. Mana boleh tak ingat. Kau tetap order benda yang sama setiap kali lepas takraw dekat puan kita. Betul. Kan? Eh, dulu daddy you selalu kalah dengan uncle tau. Uncle terror tau main takraw. Sepak kuda. Takraw tu apa, daddy? Takraw tu dia macam bola sepak. Tapi bola tu kita kena timbang, tapi dia tak boleh jatuh kat lantai. Tak apa, kita google. Dan sekarang mana tahu kan? Ni. Ya. Yeah. Ni sama. Suka eh dapat handphone eh. Nanti suruh daddy you belikan you satu, okey? Eh, don't spoiler. Kawan-kawan yang suruh lepak dengan kau tu mana? Ramli. Ada kat rumah. Nasmi. Nasmi dari siapa? Wanted eh? Tak adalah. Dia tu umur je dah nak maghrib. Kan? Tapi otak sempit. Dia pergi, adakah patut dia pergi masuk tempat judi haram?
Lepas tu dia main selit daun waktu. Apa tak kena belasah? Oh. Teruk ke kena? Teruk tak teruk sangat. Masih boleh kena makan juga. Eh. Kau cakap pasal dia tadi, dia ada mesej aku hantar aku kat kerja. Terus aku hantar makan. Jauh ke rumah dia? Jauh tak jauh sangat. Kalau naik bas dekat, kalau jalan kaki berpuluh juga aku. Itulah, membetis. Jadi, kenapa Daddy tak jawab? Nanti Mami marah macam mana? Taklah, Mami tak marah. Nanti kita cepat-cepat makan, lepas tu dah lekas balik. Kau nanti nak balik kan? Aku hantar kau sekali lah. Kau nak hantar aku pergi rumah Ramli? Ha. Cantik. Kita makan dulu, eh? Ha, lepas makan. Assalamualaikum Pak Cik. Terselimut arus masa.